Indonesia menyimpan potensi keindahan alam yang mengagumkan, sehingga banyak di antaranya menjadi destinasi wisata populer. Bagi yang suka memacu adrenalin, kamu bisa mendaki gunung. Tapi kalau kamu lebih suka bermain air, biasanya kebanyakan orang akan berlibur ke pantai. Bagi yang ingin bermain air sambil menikmati alam, ada alternatif selain pantai yang bisa kamu tuju, yaitu air terjun. Indonesia memiliki banyak air terjun yang tidak hanya segar, tapi juga memiliki pemandangan alam yang memanjakan mata. Untuk menambah pengalaman jelajah alam tanah air, inilah salah satu air terjun terindah di Indonesia yang wajib kamu kunjungi, tepatnya di Sulawesi Selatan. Keindahan alam Sulawesi Selatan memang tidak ada habisnya untuk dinikmati. Salah satunya yakni air terjun Pura Pasuan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Berjarak kurang lebih 20 km dari kota Kabupaten Bua, air terjun Pura Pasuan merupakan objek wisata yang selama ini jarang terekspos. Untuk mencapai lokasi air terjun Pura Pasuan, para pengunjung harus menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam dengan kendaraan bermotor. Ditambah lagi berjalan kaki kurang lebih sejauh 1 km. Nah, bagi yang hobi panjat gunung, Anda bisa menginap semalaman dan memasang tenda di lokasi ini, di mana jarak antara air terjun kurang lebih 1 km. Setelah fajar menyingsing, baru deh kalian bisa berjalan kaki menuju ke air terjun. Air terjun Pura Pasuan ini mulai nampak setelah kurang lebih 30 menit berjalan tanpa henti. Gugusan pohon hijau masih berdiri tegak menutupi keindahan air terjun. Hawa sejuk, air sungai yang jernih, udara yang segar masih bisa kita nikmati sambil memandang air yang jatuh dari ketinggian kurang lebih 80 meter. Air terjun Pura Pasuan memiliki sejarah sendiri, sehingga dinamakan air terjun Pura Pasuan oleh penduduk setempat. Menurut warga setempat, dikatakan Pura Pasuan karena orang dahulu kala ketika memburu seekor rusa, yaitu dengan cara menombak. Lalu gagang tombak tersebut hancur bersamaan rusa yang diburu. Dalam bahasa warga setempat, pura yang artinya habis, sementara Pasuan adalah genggaman tombak. Makanya air terjun ini dinamakan air terjun Pura Pasuan. Keindahan air terjun berundak-undak ini tidak hanya pada air yang turun dari atas, namun juga memiliki ciri khas air yang bersih, jernih, dan dingin.